Jadi untuk slot pertama dalam Selamat Pagi Malaysia hari ini, hari Jumaat 12 Mac 2021, kita akan mulakan dengan satu program iaitu Convention Islamic Digital KID 2021 di Ambang Cinta Ramadan. Jadi untuk bercakap mengenai program ini, bersama saya di studio adalah Dr. Haji Muhammad Zamri Muhammad Zainuddin, ikon tahfiz kebajikan KID 2021. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Jadi Doktor, Convention Islamic Digital 2021. Doktor, mungkin boleh buka. Apakah sebenarnya program ini? Ya. Kita, Alhamdulillah, terima kasih Wan dan penonton. Kita seperti mana yang tahu berada dalam norma baru yang agak lama, dan kita jangkakan norma baru sempena pandemik COVID-19 ini berlanjutanlah sehinggalah Ramadan. Maka Ramadan yang orang Jawa kata around the corner dah semakin dekat ini. Lebih kurang 30-31 hari lagi. Ya, lebih kurang sebulan, sebulan lebih sikit. Canggung tanpa sebuah program untuk membesarkan Ramadan itu sendiri. Jadi background itulah datangnya satu program yang kami namakan Convention Islamic Digital. Walaupun ada tempatnya yang khusus untuk kita lakukan promosi dan program ini, tetapi more to online lah, maya. Itu sebab kita namakan digital supaya dapat membesarkan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak yang tidak berapa hari lagi ini, dan insyaAllah akan bersambung juga dengan program Ramadan. Jadi apakah kandungan dan juga pengisian apabila kita bercakap mengenai convention? Banyak pengisian dia. Dan sepertinya kalau kita nak tahu itu, apa pengisian yang unik berbanding dengan tahun-tahun lepas? Ya, pengisian yang unik. Alhamdulillah, kita mengumpulkan sebenarnya dalam convention ini di antara influencer yang popular di Malaysia. Di samping itu, kita kumpulkan juga penceramah-penceramah agama, motivator-motivator, ikon-ikon. Kesemuanya dilonggokkan ke dalam program convention ini untuk kita hidupkan 3 hari 2 malam 2 hingga 4 April ini dalam program Cakna Minda. Ada kuis di situ, ada ostetika nurani, iaitu berbentuk munsyid-munsyid kita, penasyid-penasyid kita untuk menghidupkan ke arah Ramadan ini. Ada tadabbur hati lebih kepada alunan-alunan yang mengusik jiwa, selawat dan sebagainya. Ada pertandingan khalifah muda, iaitu pertandingan azan dan qomat, kan, pesta ibadah menghidupkan Ramadan itu sendiri. Ada tazkirah diri, ada jualan amal. Maka semua ini digarapkan dalam KID, Convention Islamic Digital, selama 3 hari 2 malam itulah. Dan kita lebih highlightkan platform online untuk masyarakat mendapatkan manfaat daripada ikon-ikon. Jadi salah satu konsep yang diterapkan dalam convention ini adalah tahfiz kebajikan. Yang saya difahamkan adalah untuk golongan kurang berkemampuan. Boleh ceritakan dengan lebih lanjut tentang tahfiz kebajikan ini? Ya, background kami ini, sebelum munculnya program Convention Islamic Digital ini, kita telah menguruskan kurang lebih 9 tahfiz kebajikan, iaitu segala anak-anak asnaf, begitu juga dengan anak-anak yatim, kurang upaya dan sebagainya, dapat bersekolah di tahfiz kami secara percuma. Jadi of course lah, dengan 9 tahfiz yang banyak di seluruh Malaysia kecuali Sarawak ini, memerlukan dana yang baik, yang cukup mencukupi untuk membiayai tahfiz ada anak-anak yang dimaksudkan tadi. Jadi program ini secara tidak langsung juga membuka peluang kepada rakyat Malaysia untuk menyumbang kepada dana untuk pengurusan dan pembangunan tahfiz-tahfiz kebajikan yang kita masukkan tadi. Jadi melalui program ini, bila kita berikan pengisian dan adanya crowdfunding di situ, insyaAllah masyarakat makin terbuka mata siapakah kami, iaitu di bawah NGO Sayang Al-Quran, untuk memertabatkan Quran ini supaya mendapat keredaan Allah lah. Itulah dia tahfiz kebajikan punya konsep. Itulah. Jadi convention ini akan dilaksanakan dalam bentuk atas talian secara maya. Jadi adakah sepenuh 2 hingga 4, 3 hari itu memang dijalankan secara dalam talian ataupun ada juga secara fizikal? Tidak. Mainnya kita ada di tempat yang dinamakan Shahbri, iaitu di Putrajaya. Shahbri ini dia ada dua. Satu di Putrajaya sebelah Alamanda, di situlah tempat kita, dan satu lagi tu di Cyberjaya, tapi bukan di Cyberjaya. Shahbri yang Putrajaya di sebelah Alamanda, kalau tuan-tuan perasan, dan di situ kita akan buat dengan keluasan terhad lah,
sekitar dalam 40 orang yang di situ yang offline. Selebihnya kita galakkan untuk online. Begitulah juga pengisi-pengisi kita. Ada yang telah recorded, ada yang live, ada yang datang ke tempat kejadian. Mix mode. Jadi macam mana Convention Islamic Digital ini melihat media sosial yang ada sekarang, Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya, merupakan satu madah untuk kita gerakkan nilai Islam itu masuk ke dalam jiwa remaja dan juga orang muda. Kerana penggunanya, boleh dikatakan demografinya memang ramai orang muda lah di sana. Betul, betul. Dengan kedatangan pandemik COVID-19 ni kan, kita memang melihat media sosial adalah satu medan yang sangat penting lah. Kadang-kadang mengatasi pula media masa. Jadi dengan mod PDPR dan sebagainya, media sosial tidak boleh dinafikan lagi untuk menjadi satu platform untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar dan sebagainya. Maka konvensyen ini datang, orang kata, tepat pada masanya dengan meng-highlightkan digital itu untuk menggerakkan platform-platform online yang kami sediakan untuk wadah kepada masyarakat berinteraksi dan mungkin lebih seronok lagi lah. Sebab kalau macam kita tengok media masa ni, tak ada interaksi. Kalau media sosial ada komen, boleh berinteraksi, boleh begitulah. Cuma itulah, media sosial ni orang takut sikit sebab bab-bab kecaman. Tapi itu normal lah. Itu normal. Saya juga difahamkan pada 5 hingga 7 Mac 2021 akan dijalankan di Ambang Cinta Ramadan. Salah satu lagi program. Adakah ia sub di bawah program KID ini ataupun bagaimana? Kalau KID ini adalah beberapa hari lah kita kira sebelum menjelang Ramadan untuk membesarkan kedatangan Ramadan itu sendiri. Dan kita akan sambung macam KID 2.0 lah, lebih kurang macam itulah, untuk diteruskan di bulan Ramadan itu sendiri. So KID, Convention Islamic Digital yang pertama ni sebagai satu marketing dan memaklumkan untuk perjalanan program yang seterusnya pada bulan Ramadan nanti. Jadi siapa peserta yang akan menyertai convention ini? Of course, bila media sosial kita terbuka, tetapi seperti mana saya kata, pengisi-pengisinya di kalangan munshid, influencer, begitu juga penceramah-penceramah tempatan. Kita ada Datuk Fazilah Kamsah, Datuk Nur Hafizah Musa, Ustazah Isfadiah, Ustaz Don Daniel, Datuk Awi, kita ada Pio Akram, kita ada Fazli UNIC, kita ada Da'i Hilman, Kumpulan Hijaz, Kumpulan Zaini, Kumpulan Intim. Ini semua digarapkan dalam 3 hari 2 malam lah, dan banyak lagi lah ikon-ikon yang ada. Cuma dari segi pengisiannya lah, cuma kita sekarang berada pada tahun 2021. Mungkin apakah perbezaan antara penyampaian dahulu dengan penyampaian sekarang? Mungkin saya dengar tadi kan banyak macam ikon-ikon artis nasyid dan sebagainya. Adakah itu yang digunakan untuk menarik golongan mungkin golongan orang muda untuk mendengar lagi tentang apa yang akan disampaikan dalam convention? Okey. Saya rasa bertepatan dengan orang muda sebab kita ada elemen emosi lah, kita panggil bila ada musical, ada gini ni disentuh elemen emosi. Adapun perkara-perkara yang berat nak disampaikan tu adalah elemen intelektual. Maka bila intelektual sahaja ditonjolkan, dia merupakan satu berat untuk dihadam oleh masyarakat. Tetapi bila sesuatu yang berat ini diintegrasikan dengan sesuatu benda yang emosi, sesuatu benda yang menyenangkan, dia lebih lagi mudah dihadam dan bersesuaian dengan jiwa-jiwa orang muda lah. Begitu. Mungkin apakah harapan apabila melihat konvensyen ini, Convention Islamic Digital 2021, selepas itu di pertengahan Ramadannya akan kita sambut pula di Ambang Cinta Ramadan. Ya. Jadi harapan Ustaz sendiri? Harapan kita minta rakyat Malaysia seramai inilah memuar-warkan supaya datang ke platform-platform kami seperti mana yang tertera di skrin itu untuk Convention Islamic Digital kita. Dan insyaAllah boleh teruskan kita punya Konvensyen Islamic Digital ini di bulan Ramadan nanti bersama dengan ikon-ikon yang kita sebutkan tadi. Moga-moga kita dapat mengimerahkan Ramadan ini dengan yang sepatutnya lah, membesarkan Al-Quran, membesarkan Allah, pesta ibadah dan seumpama dengannya. Jadi insyaAllah boleh ikuti konvensyen ini melalui Facebook, boleh? Secara live lah. Secara live. Instagram juga akan ada update-update terbaru. Semua platform kita. Semua platform adalah. YouTube ada, Insta ada, FB ada. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Haji Muhammad Zamri Muhammad Zainuddin, ikon Tahfiz Kebajikan KID 2021. Kita harapkan konvensyen ini akan menjadi salah satu titik kepada pergerakan untuk kita menyampaikan lebih nilai lagi kepada masyarakat tentang nilai-nilai Islam, terutamanya untuk kita menyambut kedatangan Ramadan dan 1442 Hijrah. Selepas ini, rakan saya di Kelantan